Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal ngebahas game Family Man. Family Man ini adalah game simulasi kehidupan dari sudut pandang orang pertama alias first person dengan grafis ala Minecraft. Game ini akan mempertanyakan batasan moral dan seberapa jauh kamu akan melakukan apapun demi keluargamu. Settingnya di kota kecil dekat pantai, kita diberikan kebebasan untuk menjelajahi sekitar dan berinteraksi dengan para penduduk, seperti kehidupan sehari-hari. Jadi sang tokoh utama dipecat dari kantor tempatnya bekerja, selain itu dia juga berhutang kepada mafia dan harus mengembalikan uang itu dalam waktu 30 hari. Di sini kita diberikan pilihan untuk melakukan pekerjaan yang jujur seperti menjadi pegawai di restoran burger, atau melakukan pekerjaan kotor dengan uang yang lebih banyak, namun berpotensi membahayakan keluargamu, seperti menjadi perampok atau pembunuh bayaran. Ada konsekuensi dari setiap keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan di mana kamu tinggal. Jika kamu seorang penjahat, mungkin kamu akan dijauhi oleh para tetangga atau kenalan, karena mereka takut. Hal tersebut juga mempengaruhi keluargamu. Bisa saja kamu bercerai, atau anakmu benci padamu. Jika kalian memilih pekerjaan yang jujur, mungkin uangnya lebih kecil, tapi lingkungan di mana kamu tinggal dan keluargamu akan lebih ramah dan dekat denganmu. Namun konsekuensinya, kalian tidak bisa mengembalikan uang ke mafia dalam waktu 30 hari, dan kamu dan keluargamu harus bersiap menghadapi para mafia yang jahat. Sekali lagi keluargamu akan terancam. Jadi mana yang kamu pilih? Game ini menitikberatkan kepada pilihan moral dan membuat kita berpikir apa yang akan kita lakukan jika dalam keadaan kepepet. Seperti tokoh utama dalam game ini. Apakah kita akan melanggar hukum demi keluarga? Atau kita akan bekerja secara jujur dengan uang yang kecil? Dengan kondisi dikejar-kejar oleh hutang. Game ini akan tersedia untuk PC, Steam, dan konsol PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Game ini akan rilis pada awal tahun 2019. Bagaimana? Apakah kalian tertarik memainkan game simulasi kehidupan ini? Gue sendiri lumayan tertarik dengan konsep dan ceritanya. Oke, segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao! Only you can give me feel.